Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Alhamdulillah, sekali lagi tidak rasa bosan-bosan kita merafakkan tanda kesyukuran kepada Allah. Sebab janji Allah, la in syakartum la zidannakum. Siapa yang banyak mengucapkan syukur, Allah tambah nikmat. Pada maghrib kuliah ini, tuan-tuan ya, hari ini saya ada dua kali duduk di tempat ini. Pagi tadi kuliah subuh, lepas sarapan tadi pengurus cakap malam ini belum ada ceramah nih. Penceramahnya belum dapat. Jadi ini last minute ini. Patutnya ada program di Penampang sana, tapi tidak apa. Pesan Khalifah Ali, unzur man qala wala tanzur man qala. Perhatikan apa yang ia cakap. Jangan perhatikan atau jangan lihat siapa yang bercakap. Paham bahasa tuan-tuan ya? Perhatikan apa yang diucapkan. Kalau yang bercakap itu adalah orang biasa, orang awam, ustaz ini mana ada jawatan apa-apa, biasa saja. Kadang-kadang kita tengok ceramah ini dari mana, pernah keluar di TV kah? Tidak. Kalau ada begitu ramai orang datang tuh, kan? Nah, ustaz ini biasa-biasa saja, orang kampung biasa. Makanya pesan tadi, wala tanzur man qala, jangan perhatikan siapa yang bercakap. Gitu ya. Oleh karena majlis ini adalah majlis yang dimuliakan oleh Allah, dan untuk menambah menumbuhkan kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, di antara petuah untuk kita mencintai baginda Nabi adalah banyak ucapkan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan, kitab ini yang kita buat rujukan ya. Dalam kitab ini menggambarkan tuan-tuan ya, betapa kita hari ini pertama menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjadi nikmat yang paling besar. Ya. Kita tidak bayangkan kalau seandainya kita tidak duduk menjadi umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan saya jelaskan. Yang kedua, kita merasa bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala telah mengutus seorang rasul yang mulia ya, yang turun untuk memberikan panduan bimbingan kepada umat di akhir zaman ini. Tuan-tuan bayangkan andai kata hari ini pada masa zaman jahiliyah tidak ada rasul yang turun, apa yang akan terjadi? Makanya benar surah ini Al-Jumu'ah ayat 2. Allah mengatakan huwallazi, dia Allah ba'atha, mengutus ba'atha fil ummiyina, seorang rasul yang ummi, seorang rasul untuk mengajarkan kepada kaumnya yang ummi. Ini ayatnya, rasulam minhum, rasul ini dari kalangan kamu sendiri ya, bukan dari golongan jin. Rasul ini bukan dari kalangan golongan malaikat, tidak. Rasulam minhum, untuk apa tugas rasul ini? Yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayatnya.
firman-firman-Nya. Apa dia? Al-Quran. Tugas yang kedua yang disampaikan Rasul adalah wa yuzakkihim, menyucikan hati manusia daripada perbuatan syirik, khurafat, penyembahan patung dan berhala, penyalahgunaan akidah yang terjadi pada umat ketika itu. Wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kitab, kitab kepada umatnya. Tentunya dia adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal hikmah, hikmah ini adalah kandungan ayat daripada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ujung ayat itu Allah mengatakan begini, wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, sebelum Rasul ini turun itu orang-orang masyarakat Quraisy sudah sesat sesesat-sesatnya. Jadi tuan-tuan bayangkan ya, Rasul turun ini orang sudah sesat. Ya, kalau kita cerita zaman penyembahan patung, sedangkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tawaf saja itu di dinding Ka'bah itu ada 360 patung yang ada di melekat di dinding Ka'bah sampai begitu peringkatnya. Jadi orang tawaf itu menyembah patung. Belum lagi muncul zaman Nabi Nuh ada patung, Nabi Ibrahim kan, penyembahan itulah sejarah para nabi dan rasul ini. Sehingga tugasnya Rasul satu, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah, rasul yang diutus ini agar mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah, berakidah kepada akidah yang benar, ya, berakidah yang benar di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan pernah sering mendengar berita ini, kabar ini, bahwa ketika nabi ini adalah nabi yang terakhir, rasul yang terakhir 25, dan sebelum nabi, Nabi Muhammad SAW itu ada nabi namanya siapa? Nabi Isa. Nabi Isa ini nabi yang ke-24. Tuan-tuan bayangkan ya, jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad ini adalah 600 tahun. Tuan-tuan bayangkan 600 tahun itu tidak ada rasul yang turun. Tidak ada rasul yang turun. Kalau hari itu kita mengatakan orang masyarakat Quraisy menyembah patung, itu perkara biasa. Berzina, biasa. Berjudi, biasa. Kenapa? Tidak ada rasul. Islam tidak sampai, belum sampai ke sana. Sehingga kaum itu disebut dengan kaum fatrah. Kaum fatrah ini dijelaskan oleh Allah dalam Quran surah Al-Isra, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, kami tidak akan mengazab umat di saat mana rasul belum diturunkan kepada mereka. Tidak diazab. Kita tidak salahkan mereka. Sebab itulah yang dijalankan, ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga masyarakat itu disebut masyarakat jahiliyah, kaum musyrikin Quraisy ketika itu jahilnya. Sehingga apabila berhadapan dengan datangnya seorang rasul, rasul datang, yang pandangan mereka, ini semua ini tidak boleh nih, semua dilarang nih. Apa yang dibawa Rasul? Islam. Apa yang dibawa dari Rasul? Quran. Apa yang dibawa dari Rasul? Ajaran-ajaran yang berkaitan menetapkan hukum peraturan hidup di dunia. Jadi ketika itu tuan-tuan bayangkan, pertama yang mula-mula mereka tidak terima adalah mereka tidak akan menerima nabi itu sendiri. Tidak terima nabi. Bahkan dalam Al-Qur'an juga disebut tuan ya. Dalam ayat dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu ab'athallahu basyaran rasula. Orang musyrikin Quraisy ini bertanya kepada Allah, kenapa rasul yang datang ini tidak dari manusia, tidak dari malaikat? Kan? Mereka tidak mau datangnya rasul itu. Sampai mereka mengatakan qalu ab'athallahu basyaran rasula. Wahai Allah, kenapa engkau utus orang rasul itu dari kalangan manusia, bukan malaikat? Sebab malaikat itu orang-orang suci. Kan? Kenapa dia tidak dari malaikat? Maka dijawab oleh Allah. Allah mengatakan begini,
قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين. Kalau seandainya ada malaikat, katakanlah qul law kana fil ard, katakanlah Muhammad kepada mereka, andai kata ada malaikat ini yang tinggal di bumi, berjalan dan bersama dengan orang-orang manusia ini, lanazzalna alaihim minas samai malakar rasula, kami akan utus orang rasul, malaikat itu daripada langit untuk menjadikan dia sebagai seorang rasul. Oleh karena malaikat itu tak nampak lah. Okay. Macam mana kita jadikan sebagai contoh? Yang tak nampak. Malaikat ini tidak berjalan di bumi sampai kemana rasul biasa. Malaikat tidak ke pasar. Malaikat kita tidak nampak bagaimana cara makannya. Kita tidak nampak. Bagaimana cara berdakwah. Kalau kita mengutus orang rasul, tentunya ada uswatun hasanah. Jangan begitu. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kalau kita jadikan contoh, tentu yang kita lihat. Malaikat mana boleh kita lihat? Ini jawaban baginda dari jawaban Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya tujuan mereka adalah mereka inginkan rasul tidak akan turun. Satu. Yang kedua, disebut dalam Quran Az-Zukhruf ayat 31. Wa qalu, dalam ayat ini, wa qalu laula nuzzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini 'adzim. Mereka mengatakan begini, wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak turunkan Al-Quran ini kepada salah seorang pembesar daripada dua negeri ini, Mekah dan Taif. Siapa dia? Walid Al-Mughirah. Itu orang kaya, pembesar ketika itu. Jadi mereka mengatakan, kenapa Quran itu tidak diturunkan kepada dia, tapi turunkan kepada seorang Rasul yang miskin. Pandangan-pandangan mereka itu. Mereka bantah, menolong di hadapan Allah. Tidak layaklah kalau Rasul yang miskin ini dibagi jadikan membawa Al-Quran. Patutnya diberikan kepada Al-Walid Al-Mughirah. Tuan-tuan masih ingat Al-Walid siapa? Al-Walid Al-Mughirah ini, dia adalah tokoh yang menghalau bagi Nabi SAW ketika Nabi berdakwah di negeri Taif. Masuk di negeri Taif, bukan dilayan di permadani merah, tapi Nabi dihalau. Siapa tokoh dia? Walid Al-Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid. Nabi tidak merasa dendam. Nabi tidak merasa dendam. Artinya apa? Ketika balasan yang diberikan oleh tokoh Quraisy ketika itu tidak senilai dengan perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sikap baginda Nabi apa? Nabi mendoakan, "Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Wahai Allah, sungguhnya apa yang mereka buat ini karena mereka tidak tahu. Berikan hidayah kepada mereka. Doa yang kedua, andai kata ada di antara mereka hari tidak akan sujud kepada Allah, aku menyangka berdoa, mudah-mudahan generasi yang akan datang tidak hari ini, mereka orang-orang sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Doanya Nabi makbul. Siapa dia? Anak sendiri Walid Al-Mughirah, punya anak kandungnya Khalid bin Walid, adalah diangkat oleh Nabi SAW menjadi panglima perang Islam. Dulunya bapaknya adalah penentang bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sejarah. Jadi pada pandangan Islam, orang-orang suku Quraisy masa itu, mereka mengatakan bahwa Quran itu tidak sepatutnya diberikan kepada orang-orang, kepada Nabi, orang miskin. Patutnya Walid Al-Mughirah. Sehingga dengan sikap yang ada, mereka tidak terima Islam, Rasul ditentang habis. Falamma ja'ahum ma'arafu kafarubih. Ketika Rasul yang datang kepada mereka sudah tahu membawa kebenaran, mereka mengkufuri nikmat apa nih roh Rasul. Akhirnya apa? Falaknatullahi alal kafir. Allah laknat kepada mereka. Ini orang musyrikin Quraisy. Kan? Dan inilah sikap yang ditunjukkan oleh mereka, betapa mereka dengki, benci kepada seorang Rasul yang datang kepada mereka. Maka berbahagialah tuan-tuan kita hari kita, alhamdulillah dakwah kita sudah sampai berkat daripada perjuangan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka tidak terima Islam? Pertama, Islam mengajarkan tentang persamaan hak dan darjat. Di antara kita kan sama. Orang musyrikin Quraisy mengatakan, kami ini orang paling mulia. Kami orang paling terhormat. Kalau kami terima Islam, kami ini orang paling hina. Itu mereka tidak terima Islam. Kan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Bagi mereka tidak.
Yang paling mulia adalah orang kami, orang musyrikin Quraisy. Alasan kedua, kenapa kami tidak terima Islam? Sebab Islam ini mengajarkan adanya peralihan kuasa. Kuasa ya? Siapa yang layak dialah. Kami tidak mau. Siapa bapak dia sebagai raja, anak dia akan menjadikan sebagai raja. Kami tidak mau. Kalau kami terima Islam, maksudnya kami kehilangan kuasa. Tuh, makanya mereka tidak terima Islam. Yang ketiga, kenapa kami tidak terima Al-Quran, tidak terima Rasul, tidak terima Islam? Sebab andai kata kami terima, maka adat budaya kami pasti akan hilang. Karena itu dilarang oleh Islam. Dan benarlah, Quran Surah Al-Ma'idah ayat 104 yang kemarin waktu harian kita bincang di bawah. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul. Apabila orang-orang dulu diajak kepada mereka, mari kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul melalui Al-Quran dan Sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Macam hari ini tuan-tuan ya. Betapa hari kalau bercakap pasal adat ini, adat ini memang susah dihilangkan. Susah. Bahkan mereka mengatakan lebih baik mati anak daripada mati adat. Sampai begitu itu. Kenapa? Tak paham Islam. Sanggup mati asal adat jangan mati. Sampai hari ini, apabila kita suarakan itu adat itu bertentangan dengan nilai syariat, jangan. Dia mengatakan apa? Hasbuna qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Ini Quran sudah bercerita nih. Cukup bagi kami apa yang dilakukan oleh nenek moyang kami dahulu. Itulah Rasul datang menurunkan kepada penerangan kepada kita. Dengan sebab inilah tuan-tuan, maka setiap dakwah yang disampaikan oleh Nabi pasti akan ditentang habis. Nabi tidak boleh menyampaikan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi, senyap-senyap. Yang lahirlah orang-orang terbaik, manusia hamba yang terbaik mula-mula masuk Islam siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dari hasil perjuangan dakwah baginda Nabi yang ditentang dakwahnya oleh kaum musyrikin Quraisy. Dari kalangan orang-orang pemuda Ali bin Abi Thalib, belia. Dari golongan wanita Zainab, istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari seorang hamba Zaid. Dan mereka ini adalah menjadi penyokong dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya inilah kenyataan kita pada hari ini tuan-tuan. Sehingga nanti sekarang ini hari kita berhadapan dengan Rasul yang sudah diwa. Hari kita tuan-tuan kita bayangkan, tidak ada Rasul di sekarang ini, kita tak nampak sudah. Tidak nampak sekarang Rasul. Tapi persoalannya, nanti di hari kiamat kita akan diberi soal oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang disebut oleh Allah dalam Quran surah Az-Zumar ayat-ayat terakhir. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Hatta idza, begitu ayat seterusnya. Apabila orang-orang kafir ini masuk ke dalam neraka secara berbondong-bondong bersama-sama. Hatta idza ja'a futihat abwaabuha wa qala lahum khazanatuha. Apabila ketika dibuka pintu-pintu neraka ini kepada mereka, malaikat penjaga neraka mengatakan apa? Alam ya'tikum rusulum minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Adakah, kenapa kamu masuk dalam neraka? Adakah sudah ada Rasul datang untuk memberikan penjelasan, penerangan dakwah kepada kamu? Mengajarkan kepada kamu tentang kebaikan, kebenaran untuk peringatan atas hari akhir nanti? Mereka mengatakan apa? Bala, ya, sudah datang. Rasul sudah datang. Tapi kenapa kamu masuk dalam neraka? Kenapa kamu masuk dalam neraka? Sebab Rasul yang datang menyampaikan syariat kebenaran, mereka tidak mau, tidak terima. Sebagaimana kita hari ini tuan-tuan, kalau bercakap jahiliyah, hari ini ada dikaitkan dengan jahiliyah modern. Jahiliyah modern. Makanya satu kitab yang ditulis oleh Said Kutub. Apa yang dimaksud dengan jahiliyah modern sini? Apabila manusia sudah meninggalkan syariat agamanya, ketika itu manusia dan orang itu dianggap sebagai jahiliyah modern.
Dulu orang buang bayi. Adakah hari ini orang tidak buang bayi? Buang bayi. Pembunuhan, hari ini orang bunuh. Kan berzina. Sekarang di mana-mana ada bentuk perzinahan. Itu namanya apa? Itu bentuk jahiliyah modern. Ya. Dan apa sikap kita sebenarnya bila terjadi perkara-perkara semacam ini? Tentunya umat Islam belajar daripada sejarah agar jangan sampai terulang kembali dengan peristiwa-peristiwa ini. Baik. Yang kedua, tuan-tuan, kita beruntung kepada Allah diturunkan seorang rasul. Adalah orang rasul yang datang ini adalah seorang hamba yang istimewa. Apa istimewanya? Nabi, tuan-tuan, tidak sebagaimana hamba-hamba yang lain. Makhluk Allah, hamba-hamba Allah yang terbaik yang lain. Pertama, sebelum kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya sudah disebut-sebut oleh kitab-kitab sebelumnya. Tidak, umat yang lain tidak ada. Kita hari pun tidak ada. Nabi-nabi yang lain pun tidak disebut. Tapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan datang seorang nabi, itu disebut dalam kitab Taurat. Makanya ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama ketika lahir waktu usia remaja diajak bersama oleh empat saudaranya ke negeri Syam. Ada pendeta siapa namanya? Buhairah. Betul? Buhairah mengatakan enggak boleh nih. Kamu bawa ini anak ini balik. Bawa balik nih. Takut kena bunuh nih. Kenapa? Yang persoalannya kenapa pendeta ini boleh tahu bahwa orang anak kecil ini yang dibawa oleh Abu Thalib ketika itu ke negeri Syam untuk berniaga itu bakal menjadi seorang nabi. Kenapa? Kitab Taurat sudah bercakap tentang hadirnya seorang lelaki istimewa ini. Buhairah mengatakan, balik kamu, antar balik. Takut dibunuh oleh orang musyrikin Quraisy. Tidak mau laki-laki akan hidup ini. Kalau hidup, agama kamu ini, semua kebebasan kamu akan diharamkan semua. Kasih balik. Maka di dalam surah As-Saff ayat 6. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum, kan begitu, musaddiqan lima baina yadayhi minat taurat, ujungnya apa, wa mubashshiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Tuh ayatnya kan, Nabi Isa bercakap, aku diutus oleh Allah untuk kepada kamu mengajarkan kitab Taurat juga. Aku akan kabarkan bahwa akan lahir datang seorang lelaki yang bernama siapa? Ahmad. Istimewanya tuan-tuan nih, namanya sudah disebut dalam Al-Quran, Ahmad. Sudah disebut sudah. Yang meletakkan, yang bercerita di sini adalah kitab Taurat yang sudah menyebut nama apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mim ba'dismuhu Ahmad. Palamma ja'ahum bil bayinati, ayat seterusnya. Ini istimewanya. Jadi ketika rasul yang datang lahir ini, tuan-tuan nih, diceritakan dalam kitab itu, rasul yang datang itu tubuh badannya tidak juga tinggi, tidak juga pendek, tidak rendah. Warna kulitnya tidak terlalu putih, tidak juga kemerah-merahan. Datang daripada dua tempat yang penuh dengan pokok kurma. Diceritakan dalam kitab itu. Rasul yang datang ini kekuatan fisikalnya memiliki tiga, sama dengan 30 orang lelaki. Diceritakan dalam kitab ini. Rasul yang datang ini ketika tidur, matanya tidur, tapi hatinya tidak akan tidur. Cuman itu tuan-tuan ya. Kalau kita ini tidur-tidur betul. Bunyi lagi. Mendengkur lagi. Rasul yang datang ketika aku tidur, mataku tidur, tapi hatiku tidak akan tidur. Makanya begitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bangun tidur itu langsung pergi sholat, tidak berwudu lagi. Kenapa? Tidak tidur lah. Dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mulianya begitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena inilah yang diceritakan oleh kitab-kitab sebelumnya, menandakan orang yang datang adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, tuan-tuan, oleh karena rasul yang datang ini adalah seorang yang mulia, Allah mengangkat namanya dan menyebut-nyebut namanya. Makanya di dalam khutbah mimbar Jumat kan, ayat selalu kita dengarkan, innallaha
wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makhluk mana di dunia ini, tuan-tuan bayangkan ya. Tuan-tuan boleh fikir di dunia ini, makhluk mana di dunia ini Allah dan malaikat berselawat kepada orang makhluk yang mulia, hamba yang mulia ini. Tidak setakat Allah dan para malaikat, tapi Allah mengajak semua orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Semua orang Islam mendoakan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang mulia, tuan-tuan. Makanya tuan-tuan, kita datang ke sini apa? Kita dengar sejarah ini. Kalau kita mau jadi mulia, mencintai baginda Nabi, kita tahu sejarah ini. Kalau kita tidak tahu sejarah ini, macam mana kita jadi orang mulia? Tidak boleh. Bahkan Al-Quran menggambarkan bahwa tidak pernah Allah subhanahu wa ta'ala menyebut dalam Al-Quran ini, karena mulianya, Nabi itu tidak pernah dipanggil ya Muhammad, tidak pernah. Al-Quran surah An-Nisa An-Nur ayat 63. La taj'alu du'a rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'd. Jangan kamu menganggap memanggil rasul itu sebagaimana kamu memanggil sebagian satu dan sebagian yang lain. Muhammad, sama-sama kita boleh panggil Muhammad. Ahmad, kita panggil Ahmad. Tapi rasul jangan dipanggil namanya. Kalau bahasa kita kurang ajar itu. Karena suami panggil, suami dipanggil oleh istri. Suaminya namanya Hasan. Wahai Hasan. Apa sikap perasaan suami? Masya Allah, istri saya kurang ajar betul nih. Aku dipanggil nama langsung. Marah itu. Kan? Dipanggil nama. Nabi tidak. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah hanya menyebut ya ayuhan nabi, wahai nabi, ya ayuhal muzammil, ya ayuhal muddatsir, kan begitu. Orang-orang yang berselimut, kan? Ya ayuhar rasul, wahai rasul. Tidak pernah kita mendengar Allah memanggil namanya ya Muhammad. Tapi nabi lain dipanggil nama. Ya Yahya, khudil kitab bi quwwah. Nabi Yahya, Allah panggil ya Yahya. Tengok tuh. Kan? Apakah Yahya tidak mulia? Tidak. Yahya itu mulia. Tapi dibandingkan dengan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad nabi yang mulia. Nabi Isa, ayat tadi, ya Isa bin Maryam. Allah panggil Nabi Isa, Nabi Isa. Ya Adam uskun. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata. Allah panggil Nabi Adam, wahai Adam, masuk dalam surga. Allah panggil Adam, Nabi dengan apa? Adam. Inilah kehebatan Allah subhanahu wa ta'ala. Kan? Ada disebut itu bukan panggilan, pernyataan saja. Muhammad dalam surah, ada surah namanya Muhammad 47. Ada nama lain itu namanya bukan dipanggil, itu panggilan, nama saja. Makanya tuan-tuan di kita Mekah ziarah kubur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa di atas tulisan? Di atas tulisan kubur baginda Nabi apa? Itu Quran surah Al-Ahzab ayat 40. Maka na Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Muhammad ini bukan bapak salah seorang di antara kamu. Ayat ini turun sebab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat Zaid bin Harithah sebagai anak angkat, dimerdekakan oleh Khadijah, Siti Khadijah, dimerdekakan. Jadi Nabi menganggap Zaid ini sebagai anak angkat, tapi orang-orang Quraisy ketika itu memanggil Zaid itu dengan panggilan apa? Zaid bin Muhammad. Kan tidak boleh. Anak angkat jangan dibingkan kepada bapak angkat, tidak boleh itu. Tidak boleh. Ayat ini turun. Muhammad ini bukan bapak salah seorang di antara kamu, walakin Rasulullah, melainkan dia adalah Rasul Allah, wa khataman nabiyyin, dia Rasul penutup segala Rasul, Nabi dan Rasul. Itu ayat diturun di atas kuburan baginda Nabi. Ada perkataan Muhammad, maka na Muhammadun, bukan panggilan,
pernyataan sahaja. Disebut dalam Al-Quran itu. Dalam Quran surah Muhammad ayat 2, walladzina amanu wa amilus salihati wa aminu bima nuzzila ala Muhammadin. Ada perkataan Muhammadin. Barang siapa beriman dan beramal soleh dan mengimani apa yang dibawa oleh Rasul, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengimani. Oh, Rasul sudah tidak ada lagi, macam mana kita imani? Nah, itu persoalannya kan di situ. Makanya ulama mengatakan apa? Nabi mengatakan apa? Al ulama'u warathatul anbiya. Ulama ini pewaris para nabi. Sama itu. Tuan-tuan, apa yang saya sampaikan hari ini itu semua berangkat daripada apa yang pernah diucapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak lepas daripada itu. Yang kita sampaikan sekarang ini. Itu ayat Muhammad ayat 2. Ada lagi Quran surah Ali Imran 114. Ada perkataan Muhammad di situ. Wa ma Muhammadun illa rasul. Ayat ini turun tuan-tuan. Ayat ini turun ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dikhabarkan meninggal dunia. Wafat. Umar bin Khattab mengistigharkan, dia mengatakan, berdiri di hadapan kaum musyrikin, orang-orang muslim, mengatakan apa? Kalau hari ini ada siapa-siapa yang mengistigharkan mengatakan bahwa Nabi sudah mati, meninggal dunia, aku akan penggal lehernya. Masya Allah. Begitu kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak mau Nabi ini meninggal dunia, Pak. Dia berdiri tuh. Siapa yang mengumumkan Nabi akan meninggal, aku akan penggal lehernya. Wih, nah kalau ini penggal leher lagi nih, bunuh sudah ini. Makanya ayat ini turun. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu tidak lain adalah seorang rasul. Kan? Wa ma Muhammad illa rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Min qablihi rusul. Ada berapa rasul yang sebelum kamu sudah meninggal dunia? Wahai, seolah-olah memberikan teguran kepada Abu Bakar, apa, Umar bin Khattab. Rasul ini kan rasul yang ke-25, artinya apa? Yang 24 ini sudah meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia, artinya apa? Giliran Nabi Muhammad, nabi yang kelima juga dipanggil oleh Allah. Afa'im ma ayatnya, adakah ketika kamu rasul meninggal dunia kemudian kamu akan jadi murtad? Seolah-olah Abu Bakar ditegur oleh wahyu. Sebab sikapnya sebenarnya tidak boleh. Kan tidak boleh itu. Tetapi sebagai tanda kecintaannya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sikap. Atau ayat yang keempat yang ditulis dalam pernyataan Muhammad ini, surah Al-Fath ayat 29. Muhammadur Rasulullah. Ada perkataan itu. Muhammad al-Rasul Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'al kufar. Dan orang-orang bersamanya. Ini sifat-sifat pengikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat, tuan-tuan bayangkan ini, kalau orang-orang yang dianggap pengikut baginda Nabi ini sifat ini. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'a 'alal kuffar. Keras tegas kepada orang kafir. Ruhama'u bainahum. Kasih sayang kepada sekalian manusia. Tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Engkau melihat mereka rukuk dan sujud mencari kurnia Allah. Kan? Mencari simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Engkau melihat wajah-wajah mereka berseri daripada bekas tanda mereka sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat Al-Quran. Baik. Yang ketiga, tuan-tuan, keistimewaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, dalam kitab ini, ya, bahwa nabi ini berbeza dengan kita. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh nabi tentu ada bimbingan wahyu. Ya. Bimbingan wahyu, walaupun itu nabi berbuat silap, wahyu tegur. Makanya An-Najm, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi ini bercakap, bercerita ini bukan persoalan keinginan nafsu, tidak.
Tetapi apapun yang terjadi dalam hidup Nabi dibimbing oleh wahyu. Setiap perbuatan, pergerakan, doa, wahyu. Ini kehebatan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu cerita kisah tuan-tuan dalam hadis. Nabi mengatakan begini. Padahal tidak boleh dilaksanakan oleh seorang rasul karena ini masalah ghaib. Dalam hadis ini, al khilafatu ba'di fi ummati 30 sanah. Tsumma mulkun ba'da dzalik. Nabi SAW mengatakan apa? Selepas aku meninggal dunia ini akan datang masa yang disebut khalifah, khulafaur rasyidin itu dalam tempo 30 tahun. Padahal Nabi ini masih hidup. Macam mana dia boleh tahu? Ini kan wahyu. Jadi kata Nabi SAW, selepas aku meninggal dunia ini kan tidak ada Nabi dan Rasul penutup. Kenapa? Khataman Nabi ayat tadi. Nabi SAW diantar sebagai penutup segala Nabi dan Rasul. Oleh karena tidak ada lagi, maka dianggap sebagai khalifah. Nabi mengatakan khalifah yang datang ini itu terjadi dalam tempo 30 tahun. Macam mana tuan-tuan bayangkan Nabi bercakap demikian padahal Nabi masih hidup. Kenapa? Dibimbing oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Betul tuan-tuan. Bila Nabi meninggal dunia, Abu Bakar As-Siddiq naik jadi khalifah. Pemerintahnya berapa? 2 tahun lebih. Naik jadi khalifah Umar bin Khattab. Pemerintahnya berapa di sini? 10 tahun 6 bulan lebih. Meninggal khalifah Umar bin Khattab ketika dibunuh. Kan? Salat subuh. Naik khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman Affan juga dibunuh. Jadi tuan-tuan ya, pembunuhan khalifah ini sudah didalangi oleh orang-orang Syiah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang jangan cerita Syiah ini bukan zaman sekarang ini. Zaman Nabi sudah ada Syiah sudah itu. Kan? Khalifah Utsman juga dibunuh. Kan? Sedang baca Quran di dalam rumahnya. Khalifah Utsman dianggap apa ini pemerintahan khalifah paling lama, 11 tahun lebih. Kemudian Khalifah Utsman meninggal dunia, naik Khalifah Ali bin Abi Thalib. Temponya apa? 4 tahun 10 bulan 99 hari. Kalau semua jenis kalau saya jumlahkan seperti itu, 29 tahun 7 bulan 21 hari. Semua ini itu hampir 30 tahun. Kenapa Nabi boleh tahu ini? Itu bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Nabi satu ketika dalam perjalanan tuan-tuan penat dalam perjalanan nih diberikan hidangan kambing bakar disediakan bagi Nabi untuk apa? Untuk diracun supaya Nabi biar cepat meninggal dunia oleh Zainab Al-Jahs tuan-tuan bila Nabi SAW datang disediakan kuasa Allah Subhanahu wa taala, kambing tadi itu bercakap, wahai Rasulullah, jangan makan kambing ini. Kenapa? Sudah dibubuhi racun. Kenapa kambing boleh bercakap begitu? Ini betul diceritakan semua dalam kitab ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak marah, bertanya, "Wahai Zainab, kenapa engkau memberikan racun kepada kambing ini, kepada kambing agar aku boleh mati?" Apa jawab daripada Zainab? Aku ingin menguji adakah engkau ini benar-benar seorang Nabi dan Rasul. Masya Allah. Berarti hari ini aku yakin benar bahwa engkau ini Rasul. Kalau engkau bukan Rasul, engkau makan daging ini dan mati, itu bukan Rasul namanya. Masya Allah. Bukti itu. Terjadi perang Khandaq di Madinah tuan-tuan ya. Di Madinah, parit. Abu Talha kehabisan makanan, semua makanan habis. Masya Allah, bingung itu. Nabi berdoa kepada Allah, makanan dengan izin Allah, makanan itu dimakan oleh ribuan sahabat yang ketika menggali parit ketika itu. Dari mana datangnya? Mukjizat bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kerja bagi Nabi mulia. Tidak ada air, wudhu pun tidak dapat. Nabi pakai begini saja. Tiba-tiba turun air nih. Mata air di sini diminum oleh para sahabat. Minum air Rasul para sahabat ini. Diminum. Kenapa? Itu wahyu Allah Subhanahu wa taala karena orang mulia.
Ketika Nabi berkhutbah mimbar nih, Nabi kan pernah memberikan, menyuruh mimbar, membuat mimbar pakai pelepadan kurma, tuan-tuan nih. Pelepadan kurma ini mungkin orangnya lupa, satu pelepadan kurma itu tidak masuk nih. Ya. Jadi ketika Nabi khutbah ini, Nabi berceramah dan mimbar macam begini, ya. Tiba-tiba Nabi mendengar rintihan menangis pokok pelepadan pelepah kurma ini. Sahabat tidak tahu. Ketika Nabi ceramah, Nabi diam. Kata Nabi di hadapan sahabat, adakah kamu mendengar ada orang anak meninggal apa nih yang menangis? Kata sahabat, tidak, kami tidak pernah mendengar. Aku mendengar pokok apa nih pelepadan kurma sedang menangis. Baginda Nabi SAW, tuan-tuan, turun dari mimbar, pegang pokok daun kurma itu, dengan izin Allah berhenti dia menangis. Persoalannya kenapa dia menangis? Jawabannya, alangkah indahnya bila saya masuk dalam bagian daripada mimbar ini dan diduduk oleh orang yang mulia sebagaimana baginda Nabi SAW. Aku tidak masuk, itu termasuk orang-orang yang rugi. Padahal itu makhluk, Pak. Makhluk benda mati itu, kenapa dia boleh menangis? Karena di sana ada junjungan baginda Nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tuan-tuan bayang, kita cerita, kalau cerita kehebatan baginda Nabi ini, masya Allah, tidak akan cerita habis tentang kehebatan mujizat yang diberikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, ini agak lain sedikit tuan-tuan ya. Nabi ini sallallahu alaihi wasallam dalam soal rumah tangga. Kan Nabi kan diberi pilihan boleh kawin daripada lebih daripada empat. Kita kan tidak boleh. Kan? Fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba. 2, 3 atau 4. Nabi boleh. Itu keistimewaan Allah berikan khusus kepada bagian orang tangkap, kenapa yang lain tidak boleh? Nah, itu persoalan di situ. Ya. Ini tentunya hak ini diberikan oleh Allah khusus kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak semua orang, tidak semua umat, dan tidak ada syariat. Syariat ini tidak ada zaman, pada zaman Nabi, sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada. Ya. Atau yang lain tuan-tuan ya. Nabi SAW diberi keistimewaan. Kalau ada perempuan yang datang menawarkan diri untuk kawin sama baginda Nabi, itu tidak payah mas kawin. Tidak payah mas kawin. Tapi kalau Nabi mau, mesti ada berkawin. Macam Khadijah. Khadijah kan Nabi yang mau. Siti apa nih? Nabi juga mau ditawarkan Khadijah. Khadijah mau, dua-duanya mau. Jadi Nabi bayar. Ada istri Nabi yang tidak apa? Mas kawinnya tidak ada, hibah nikah namanya, dia panggil hibah nikah. Makanya disebut dalam Al-Qur'an nih, di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat, kalau tidak salah ayat yang ke-30 di sini, wa mar'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi wa in arada an-nabiyyu ayyastankiha khalisatan laka min dunil mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, andai kata ada perempuan yang datang menginginkan Nabi menjadi suaminya, maka khusus bagi Nabi, Nabi tidak akan membayar mas kahwinnya. Tak payah. Umat yang lain, siapapun dia hari, syekhkah, habibkah, ulamakah, ustadznya kah, kalau mau kahwin lagi silakan boleh. Tapi mesti bayar mahal. Bayar mas kahwin. Bayar tuh. Kalau enggak boleh tuh. Kan? Atau dalam soal pernikahan tuan-tuan ya. Kalau istri kita hari ini, istri kita ya, meninggal dunia, kita meninggal dunia, suaminya meninggal dunia, istri kan boleh nikah balik selama masa iddah habis. Istri Nabi boleh tidak? Tidak boleh. Kan? An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. An-nabiyyu, Nabi lebih diutamakan daripada diri kamu sendiri. Wa azwajuhu ummahatu. Ayatnya ala ummahatum, ayat Az-Azab ayat 6, ayat 6, wa azwaju ummahatum, dan istri-istrinya adalah ibu bagi kamu. Ibu kan mahram, sama ibu kandung kita kan, tidak boleh kita nikahi kan, mahram kita.
Jadi istri-istri Nabi tidak. Kenapa? Mereka ini orang-orang suci. Ya, wanita-wanita suci. Ummahatul mu'minin. Kan disebutnya ibu daripada semua kaum muslimin. Jadi bila istri Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, tuan-tuan ya, tidak boleh ada sahabat yang mengambil istri Nabi menjadi tidak boleh. Tapi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan ya, meninggal, kalau ada sahabat yang meninggal dunia, ada sahabat yang meninggal dunia, maka Nabi boleh ambil. Dan itu bukan soal nafsu, tuan-tuan ya. Nabi kawin ini bukan soal nafsu, masalah nafsu. Kita sekarang ini soal cakap poligami ini kan pasal nafsu nih. Ya memang kenyataannya begitu, tuan-tuan ya. Nabi poligami ini bukan soal nafsu. Kalau nafsu, Nabi semua kawin istri itu janda semua. Kecuali siapa? Siti Aisyah. Betul ya? Betul. Siti Aisyah itu pun Nabi kawin usianya berapa tahun itu? Masih 9 tahun. Baru berumah tangga 11 tahun. Masih muda. Kalau Nabi inginkan seorang wanita yang cantik mau kawin, cari yang cantik-cantik. Banyak lagi cantik-cantik. Kan istimewanya tuan-tuan, semua istri Nabi ini ya, itu dari Siti Aisyah ini, semua istri Nabi yang apa ini, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, itu yang melahirkan zuriat asli dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Siti Khadijah. Ada Zainabnya. Siapa lagi? Ummu Kalsumnya, Ruqayyah, Fatimah. Kan? Kemudian Ibrahim, Qasim, Abdullah. Ya. Istri bagi itu anak-anak bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tonton ditakdirkan apa? Anak yang tiga-tiga lelaki ini tidak sampai berumah tangga. Kecil mereka meninggal dunia. Apa rahasianya? Ketentu ada rahasianya ini. Sebab orang-orang Arab tuan-tuan nih, kalau bila Nabi sudah meninggal dunia, akan ada anak ini bakal akan jadi Nabi nih. Padahal kan Nabi ini kan sudah penutup segala Nabi. Orang-orang Arab mengatakan kalau anak ini bapak dia jadi Nabi, anak dia otomatis jadi Nabi. Itulah rahasianya. Kenapa Nabi Muhammad SAW itu anak dia meninggal tidak sempat berumah tangga? Kan? Tidak sempat berumah tangga. Dan bahkan tuan-tuan nih, keturunannya ini dari Zainab kan perempuan itu suaminya apa? Mereka ini kan Ali punya Fatimah kawin sama Khalifah Ali. Zainab kawin sama siapa ya? Ruqayyah Ummu Kalsum ini kawin sama Khalifah Utsman bin Affan. Dua, makanya Khalifah Utsman dipanggil menjadi Zunnurain, pemilik dua cahaya mata bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena bila kakak dia meninggal dunia, adiknya pula, Ustaz enggak pasti ini. Apa Ruqayyah kah Ummu Kalsum, mana yang kakak ini? Mana kakak? Ruqayyah kah Ummu Kalsum? Tapi yang pasti kakak dia meninggal dunia, kan? Bila meninggal dunia baru Nabi SAW kawin adiknya. Begitu ya. Jadi inilah keistimewaan yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW. Masya Allah. Terakhir. Kehebatan Nabi SAW itu bukan setakat cerita-cerita tadi itu. Tapi ada ibadah khusus yang hari ini Nabi sendiri buat, kita tidak boleh buat. Contohnya apa? Namanya puasa wisol. Ya, puasa wisol tuan-tuan ya. Puasa wisol itu artinya apa? Puasa terus menerus 2 hari tidak ada sahur, tidak ada buka. Itu namanya puasa wisol. Khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak, umat tidak boleh contoh ini. Walaupun kita kuat macam manapun, saya masih kuat, saya sambung, enggak boleh. Maghrib azan langsung buka. Oh nanti dulu, saya masih kuat, tunggu 10 menit lagi. Tidak boleh. Nabi 2 hari tidak buka, sambung terus. Ketika ditanya nih, inni lastu kahadikum, aku tidak sama dengan salah seorang di antara kamu. Inni abi tu inda rabbi yut'imuni wa yasqin, ketika aku tidur aku diberikan makan dan minum oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
wa ta'ala. Itu khusus bagi Nabi. Kita tidak boleh tuan-tuan ini, mana ada orang di dunia ini kita makan bila tidur sambil makan minum, diberi makan oleh minum. Mungkin istri kita mungkin ya kasih makan suap apa nih, kita tetap tidur. Tapi tidak akan berlaku itu kecuali bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keistimewaannya. Ya. Jadi betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala apa nih mengutus bagi Rasul ini. Makanya tuan-tuan nih, bila Rasul yang datang kan diutus oleh malaikat Jibril, disampaikan ditimpa di Al-Qur'an di tempat yang mulia, kan diturunkan di tempat yang mulia Mekah dan Madinah, Islam ya, diturunkan di Mekah dan Madinah tempat yang terbaik, yang dibawanya ada pembawanya adalah orang-orang terbaik, hamba yang terbaik. Maka tuan-tuan bayangkan hari ini bila kita terima Islam. Oke. Bila kita terima Al-Qur'an, mengamalkan Qur'an. Hari ini kita bila mengamalkan baginda, mencontohi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan menjadikan diri kita menjadi umat yang termulia, yang paling mulia sebagaimana Allah memuliakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah hakikatnya. Oke. Jadi andai kata Islam sudah dibawa pada hari ini, kita sudah hari ini tuan-tuan baik di KK saja ini, kita untuk mudah untuk mendapatkan apa nih hadis Quran begitu mudah, apalagi sekarang zaman IT kan, kita sangat beruntung tuan-tuan ya. Nak cari hadis, buka hadis mudah, tinggal di ujung jari mau buka ayat Quran semua ada dalam itu, mudahnya itu tidak dibandingkan dengan zaman dahulu. Jadi patutnya tuan-tuan ya, jadi tidak ada istilah hari ini, tidak ada istilah bilang, oh saya ini belum dengar cerita ini, Islam itu belum sampai di telinga saya, hadis ini belum saya dapat, perkara hukum halal ini belum saya dapatkan pada hari ini. Patutnya tidak ada. Kenapa? Semua sudah disampaikan, sudah sampai. Persoalannya hanya kita sendiri yang tidak mau belajar, hanya kita sendiri tidak mau belajar. Makanya tuan-tuan, kita akan berusaha dengan kekuatan kita yang ada, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanpa minta perlindungan daripada Allah, apalah arti kita ini? Tidak ada artinya kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa Allah mencintai kita hari ini sehingga Allah memberikan segala-galanya untuk umat ini agar umat ini tidak tersalah jalan, tidak tersesat. Dengan demikian, maka kita manfaatkan apa yang diberikan oleh Allah ini.